Halo guys, di video kali ini kita akan bikin bolu mekar yang super lembut dan enak banget. Bahannya sangat sedikit dan di sini juga aku buat lengkap dengan total kalorinya ya. Dan sebelum kita lanjut ke bahan-bahannya, jangan lupa subscribe dulu. Dan langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Di sini kita menggunakan tepung terigu 7 sendok makan, 203,84 kalori, madu 3 sendok makan, 192 kalori. Nah, buat teman-teman yang tidak sedang diet, ini boleh diganti dengan gula pasir ya, dibuat manis juga nggak apa-apa ya kan. Nah, kemudian di sini kita menggunakan baking soda setengah sendok teh supaya nanti kue kita mekar dan cantik. Kemudian kita menggunakan santan saset 3 sendok makan, 120 kalori. Nah, jadi semoga total kalorinya yang udah aku sajikan bisa membantu teman-teman yang lagi diet ya, untuk membatasi jumlah makanan yang dimakan, yaitu kue ini. Kemudian kita tambahkan 7 sendok makan air mineral. Jadi super gampang kan, semuanya tekan sendok dan sangat jelas cara pembuatannya. Nah, langsung aja diaduk-aduk semuanya. Kita nggak menggunakan telur sama sekali ya, kita nggak menggunakan mentega, dan ini hanya dikukus saja. Nah, setelah mengental sempurna kayak gini dan tidak ada tepung yang bergerindil lagi, langsung aja kita siapkan cetakannya ya. Nah, karena kita mengukus dan menggunakan kertas, kita menggunakan aluminium kayak gini dulu ya. Tapi buat teman-teman kalau ada cetakan yang selain dari sini juga boleh ya, digunakan yang ada di rumah. Nah, ini aku kebetulan menggunakan cup yang kayak gini, kertas, jadi harus dibuat alasnya aluminium ya. Nah, langsung aja dituangin, tapi jangan sampai penuh ya, karena nanti kan kue kita bakalan mengembang. Simple banget kan, 5 menit jadi nih guys. Oke, semuanya udah beres. Langsung aja kita siapkan ke sini. Dan ingat terlebih dahulu airnya dididihkan dulu ya. Dan kukusnya juga sebentar aja, hanya 5 menit, guys. Nah, kukus 5 menit. Tara, ini dia hasilnya, cantik banget guys. Dan ini aromanya enak banget. Aroma santannya tercium banget. Dan walaupun kita nggak menggunakan vanili, ini udah cukup enak kok aromanya. Ini total kalori 6 kue itu 515,84 kilokalori. Kemudian satu kuenya itu hanya 85,97 kilokalori. Jadi buat teman-teman yang lagi diet, bisa ditekan-tekarin ya jumlah makanan yang dikonsumsi. Nah, sampai di sini videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!